Summer breezes never stop here. Wonderful lands on Earth's surface. Oh Lord, the friendly waves seem so alive. People. gifts from paradise Bapak dan Ibu semuanya, pengunjung Trans Studio Mall Cibubur dan juga sahabat Rubus yang sudah bergabung melalui Zoom maupun YouTube. Siang hari ini kita akan kembali melakukan talk show, hybrid talk show di mana uh, pengunjung Trans Studio Mall Cibubur bisa bergabung di sini di atrium, tapi bagi yang uh, apa bisa bergabung secara online juga bisa melalui Zoom maupun YouTube. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti uh, talk show mengenai Kakak The Five Star Industry bersama narasumber kita yaitu Bapak Wisnu Garjito selaku founder dari The Green Coco Island. Dan uh, acara pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Argo Hartono yang sudah bergabung. Selamat siang Pak Argo. Selamat siang. Baik, uh, supaya tidak perlu panjang lebar, jadi acara ini merupakan rangkaian dari Healthy Living Expo yang diselenggarakan di Trans Studio Mall Cibubur. Sampai tanggal 7 Maret, jadi cuma sampai besok. Bagi sahabat Trubus yang masih mau hadir ke sini masih punya waktu nih sampai besok. Kita masih buka sampai jam 9 malam besok. Oke kalau gitu langsung saja saya serahkan ke moderator kita pada siang hari ini, Mas Argo Hartono. Terima kasih Ibu Kiki. Selamat siang. Ya saya buka aja gerah. Sasak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Argo Hartono, saya reporter di majalah Trubus. Ya, Bapak Ibu, pengunjung yang tertarik untuk bicara soal kelapa, silahkan bergabung di sini atau eh, mengikuti via Zoom atau YouTube juga silahkan. Ya, kelapa, kenapa kelapa? Kenapa bukan sawit gitu ya? E, ternyata karena e, kelapa itu sudah kita tanam dari dulu. Sudah kita olah dari dulu juga, dan menjadi salah satu bagian penting sejarah, tapi juga berperan penting sampai hari ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Uh, benar nggak, Pak Wisnu, bahwa kelapa itu adalah industri bintang lima, Pak Wisnu? Oke, okay. oke, okay. Pak Wisnu, mungkin bisa me apa ya? Bisa menceritakan sebintang lima, apa sih? Kelapa itu, Pak Wisnu, silahkan. Baik, baik, Mas Argo. Saya duduk ya, silakan. Uh, masker saya buka karena kita agak berjauhan. Insya Allah aman. Nanti saya itu pakai masker lagi. Jadi, Mas Argo, pertanyaan uh, Mas Argo untuk Bapak Ibu sekalian, di manapun berada, kami ada file yang bisa diikuti nanti mengapa kelapa itu termasuk the five star industry. Intinya saya jawab Mas Argo, yaitu ada lima hal yang menjadi bintang utama dari kelapa ini dengan olahannya. Pertama, Indonesia itu supplier terbesar di dunia, 3,7 juta hektar. Nomor dua, Filipina, 3,1 juta hektar dan India 1,1 juta hektar. Yang kedua, bintang kedua adalah bayernya, pasarnya. Kelapa itu olahnya sedemikian banyak, sehingga hampir seluruh manusia di muka bumi membutuhkannya. Contoh paling simpel adalah sabun, minyak goreng, sampo, dan seterusnya. Jadi bayarnya kelapa ini 7,2 miliar sebesar itu. Memang dari 7,2 menit itu ada yang mungkin tidak bisa dilayani karena di rumah terpencil dan sebagainya. Tapi katakanlah satu miliar penduduk dunia saja. Siapa yang nggak membutuhkan minyak goreng, siapa yang nggak membutuhkan lotion, dan lain-lain sampai 1.600 produk lebih olahan kelapa ini. Yang ketiga, kelapa ini entrance barrier-nya sangat besar. Artinya pendatang baru itu mau ikut tuh susah karena kelapa ini hidupnya hanya di daerah tropis, tropical area. Jadi Indonesia, Filipina, India itu daerah tropis, subtropis mau nanam mungkin tumbuh tapi tidak berbuah pasti itu karena dia tanaman sempat. Yang berikutnya adalah substitutnya nggak ada nih kelapa, karena santan. Gantinya santan apa? Mau bikin lodeh, mau bikin rendang nggak ada gitu kan. Berikutnya adalah rivalry among industri. Persaingan dalam industri ini sangat-sangat longgar, pemainnya nggak banyak. Artinya peluang untuk sukses itu besar, Mas Arto. Jadi lima itulah yang saya sebut dengan five star industry yang mungkin nanti kita bisa lihat di slide saya bahwa alasan-alasan itu sudah saya sebutkan di situ bisa di apa namanya bisa dirunut atau kalau yang ingin nanti melalui Mas Argo, melalui adminnya Trubus, file ini akan kita sebarluaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berminat untuk mengetahui. Begitu Mas Argo kenapa kelapa itu kok the five star industri? Five star oke okay. benar-benar literally five star ya oke okay. nah uh, yang kita tahu sekarang kan bahwa memang sejak kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu kita tidak lepas dari produk kelapa gitu ya. Sabun, kemudian kita keluar kamar pun kita ketemu keset pintu itu pun dari sabut kelapa gitu. Bahkan uh, substitusinya Kevlar yang untuk uh, bahan anti peluru, rangpi anti peluru itu ternyata juga dari sabut gitu ya. Uh, tapi uh, di sini kok kesannya uh, sabut itu malah kita injak-injak gitu ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, Pak Wisnu, se sejauh ini dengan The Green Coco Island itu produk kelapa sudah di kelapa sudah diolah menjadi beberapa produk turunan itu, Pak Wisnu. Baik, sebetulnya kalau kita mau fokus ke tema kita hari ini bahwa healthy living, hidup sehat itu turunannya banyak sekali itu, mulai dari minum santan, minum air kelapa, ya toh ekstra VCO, nih yang katanya penelitian dunia itu terbukti mengatasi virus COVID-19, ada sabun, ada flu care, obat untuk membunuh langsung flu, ada alveo, ada macam-macam, itu sudah berapa? Biasanya kami melatih rakyat melalui kooperasi desa agro di pedesaan-pedesaan yang saya sebut dengan Agro Industrial Exporting Village. Jadi ini ada kodenya AEC, Agro Industry Export Corporation atau company atau apa, cluster gitu ya. Itu rata-rata saya latih 10 produk. Dari sabutnya minimal 2, koko fiber dan koko Batoknya saya jadikan kerajinan dengan areng untuk kemudian dibikin briket yang kelima, airnya saya jadikan sirup, nata de coco, ya kan? Bahkan you tadi nyebut baju air peluru, sebetulnya dari air kelapa juga bisa dibikin untuk baju air peluru. Wah, air peluru. Ketujuh adalah dagingnya, saya buat DC, The Secret Coconut, yang permintaan di dunia itu luar biasa. Itu untuk kue, untuk roti ya. Yang kedelapan adalah untuk extra VCO, Virgin Coconut Oil, jadi white cooking oil atau minyak goreng putih. Yang ke-10 adalah eh, sabun. Padahal dari situ bisa jadi kecap, ini Pak Argo ada kecap, ya kan? Kecap itu 60% adalah gula kelapa, 30% lecithin kedelai, 10% bumbu herbal. Sesuai dengan e, eh, tema kita hari ini healthy living, healthy living. Jadi kalau mau sehat di masa pandemi mau murah, ini aja udah ada proteinnya, ada energinya, bayangkan. Dan ini akan menghidupkan petani-petani eh, herbal untuk bumbu. Petani kelapa untuk ngambil niranya. resiting kedelai. Kita kalau bisa jangan impor kedelai lah. Tanam di antara pohon kelapa, kebun kelapa itu membuat resiting kedelai. Dan banyak lagi. Ini ada rendang. Ada rendang. Eh, eh. sorry, sorry, sorry. Rendang jamur. Rendang jamur, gulai jamur dengan kelapa. Santan kelapa. Dan jangan takut dengan santan ya. Kalau ada yang bilang santan itu bahaya, bahayanya dari mana? Kolesterol. Jadi tidak bahaya. Kolesterol itu artinya kole itu binatang, sterol itu steroid alkohol. Jadi kolesterol itu adalah steroid, alko, steroid alkohol yang dibuat oleh binatang. Manusia itu binatang. Karena kolesterol itu dibuat di mana? Di hati. Jadi bapak hatinya sudah rusak karena minum minuman yang tidak herbal misalnya pakai pengawet, pakai pewarna, ya sudah hatinya rusak walaupun bapak nggak ibu nggak makan uh, makanan minuman yang mengandung kolesterol, tetap kolesterolnya tinggi karena hatinya udah rusak. Sedangkan kelapa itu isinya adalah fitosterol, fitosterol itu fito itu tanaman, jadi steroid alkohol yang dari tanaman. Kelapa itu tanaman. Jadi kalau bilang Pak Wisnu, tapi kan rendang banyak itu kolesterol. Kolesterolnya bukan dari dari santan, tapi dari daging. Kalau di Jogja ada namanya gudeg, ya nggak akan kena kolesterol. Dari mana kolesterolnya? Gitu. Nah sedangkan kolesterol juga dibutuhkan manusia untuk jaringan otak, jaringan tubuh yang lain. Jadi jangan silap, jangan salah persepsi dengan metabolisme lipid ya. Metabolism itu akan menjelaskan bahwa minyak kelapa itu paling sehat di dunia, the healthiest oil on earth, karena dia tidak akan melalui trans fat. Kalau minyak lain, trans fat, artinya begitu dia apa namanya, digoreng kena panas langsung berubah dari cis ke trans. Nah itu bahaya memang. Nah makanya minyak kelapa itu dipakai orang-orang penjual martabak karena satu dia tidak mudah mengalami e, penengian ya, apa e, trans fat. Dia bisa dimasak berkali-kali sampai habis bahkan itu sehat. Tapi kalau minyak lain baru satu dua kali pakai saja balik kena suhu 120 derajat ya sudah. Begitu Mas Argo, Jadi kalau turunan yang kami buat sampai detik ini sekitar 20, 250 item produk olahan kelapa dari 1.600 uh, olahan kelapa yang saya sudah tahu dan itu akan tambah insya Allah karena yang produk-produk baru itu muncul dengan dinamika masyarakat. Contohnya adalah dengan flu care ini untuk mengatasi COVID, tinggal disemprot ke hidung, mulut dan titik-titik e, tertentu, mata misalnya itu COVID akan mati, langsung mati. Demikian Mas Aryo Oke, okay. 200 dari 1.600 produk. 250. Oh, 250 dari Kurang saya... lebih, ya. hmm. karena ada koko es krim, ada obat uka, ini obat luka nih, karena oh. gangren diabetes, jangan dipotong kakinya, kakinya nggak salah. Bukan tulangnya yang salah, tapi jaringan dagingnya rusak karena gula tinggi. Nah, saya sarankan yang diabet jangan mau dipotong, tapi semprot dengan ini. Dengan sanel ini. Nah ini, luka potong, luka bakar, segala pakai ini. Alami, herbal. Herbal, dari kelapa. Itu bahannya dari kelapa ya? Dari iya. daging kelapa ya Pak Wisnu? Iya, dari ya? daging. Unsur daging diambil minyaknya. Jadi daging kelapa itu unsurnya ada tiga. Pertama protein, Kedua adalah mineral, kemudian adalah minyak. Iya. Protein, mineral, dan minyak dari daging kelapa itu iya. ya. Kalau dipecah banyak sekali. Oke, okay. nah, kalau kita cuma kita parut kemudian kita campur dengan nasi gitu aja ya. <laughs> iya betul. Kita bikin gudangan. Oke. Okay. <laughs> <laughs> ya. Itu baru dagingnya gitu ya Pak Wisnu iya. ya. Airnya sering kali kita buang aja gitu ya ke selokan gitu Padahal ya. Padahal airnya bisa jadi bensin, alkohol. Bisa jadi gitu, biofuel. Rasionya 2,5 sampai 3 persen. Daripada dibuang kenapa nggak ditapekan, tape alkohol. Itu jadi bahan bakar untuk motor, untuk mobil, untuk kapal di pedesaan-pedesaan. Rasio 2,5 sampai 3 persen. persen. Sementara sebenarnya dibuang. Coba bayangkan. Berarti kalau saya punya 100 liter air kelapa. Jadi 3 liter. Saya punya 3 liter, satu tangki bensin motor itu iya, ya. betul. Dan bikinnya mudah sekali. Saya ngajarin ibu-ibu itu gampang sekali. Kan fermentasi biasa alkohol. Fermentasi biasa ya. Hmm. Oke, okay, dari, dari dari glukosa atau sukrosa air kelapa menjadi alkohol C25OH itu ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Simpel dan itu tidak memerlukan banyak langkah. dan. Iya, yeah. kalau busuk pun air kelapa jangan dibuang. Jadikan nata de coco. Itu natural fiber, bagus untuk usus kita. Gitu loh. Jadi natural fiber ini yang namanya nata de coco itu bukan hanya untuk dimakan. Tapi untuk masker, ya, untuk baju anti peluru, untuk memberan elektronik seperti elektronik eh, pengeras suara, Dan banyak sekali. Bayangkan belum sirup air kelapa. Ah, berarti yang mengalir di selokan-selokan pasar itu, e. itu, <laughs> ya. Mereka nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya nggak akan dibuang itu. Ya, okay. sekarang alhamdulillah mereka juga sudah tidak dibuang, sudah diliter dan untuk industri home industry natar koko. Yang permintaannya luar biasa, jadi oh, jangan misalnya. bilang nata de coco itu dari plastik. Itu hoax, itu bisa dituntut. lah, hati, hati loh. nata de coco yang di mulur-mulur itu disebut dari plastik. Gitu <laughs> ya, ya, nata de coco itu adalah serat fiber dari bakteri, atau bakter silinum, itu dibuat oleh bakteri. Nah, itu kemudian akan kita bersihkan. Peras itulah serat fiber, kayak buah. Ya kalau dipencet-pencet ya bentuknya kayak plastik. Tapi tahu gak itu fiber. Di perut ya jadi apa ya, digosok-gosok gitu kan bersih gitu mas. Oke jadi seperti uh, spons alami dalam perut yes, gitu ya. betul, okay. betul kali. Uh, ya itu memang banyak salah kaprah ya kenapa <laughs> minyak kelapa dibakar menyala. Oh itu mengandung Inga. ini. Padahal ya memang minyak kelapa itu dari dulu juga bahan bakar gitu ya. Energy. Kelapa itu adalah biomasa, biomes. Jadi matahari ditangkap daun kelapa, kemudian mineralnya dari akar yang bisa kemana-mana, jadilah bunga. Dari bunga jadilah gula. Ya, brown sugar misalnya. Yang sekarang di dunia dicari karena GI-nya, glycemic index-nya itu rendah sekali, 25 sampai 30. Orang sudah cari itu di dunia. Nah itu akan menghidupkan petani-petani kelapa yang deres gula ini. Nah yang diabetes insya Allah aman menggunakan itu. Begitu, artinya slow release ya. Oke, okay. ya, gula kelapa yang selama ini uh, kita beli di pasar becek itu ternyata dicari oleh dunia. Gitu. Iya, <laughs> cari dunia, kita nganggap murah. Di dunia harganya tidak kurang dari Rp50.000 per kilo. Oh, okay. Makan bisa lebih, karena di kemas kecil-kecil. Atau apalagi di saya membuat menjadi LCS, Liquid coconut sugar, jadi liquid bentuknya, ada yang yellow, ada yang brown, seperti itu mas. Karena langsung digunakan untuk di, topping di ice cream, untuk industri kue, cake, kri, orang sudah menuju ke sana semua, coklat, coklat di Swiss sekarang sudah menggunakan brown sugar, bayangkan, karena dia ingin menyelamatkan konsumen, sehingga harga jualnya memang tinggi dari Swiss. Pak di Swiss ya, oke. Okay. Yeah. Sementara coklat di kita pakai gula biang, oke ya. Okay, yeah. <laughs> ya hampir rata-rata nggak karu-karuan lah ya. <laughs> oke, okay. ya Pak Wisnu, itu uh, memang industri bintang limanya di situ, artinya uh, sayangnya kita tidak ini ya. Iya, yeah, okay. kita mengekspor itu. Kita tuh tujuh bulan tuh pengen ekspor, Mas Argo. Oke. Okay. Jadi Indonesia itu mengekspor kelapa mentah, mentah nih, kelapa bulat paling tinggi kopra ke dunia itu 75 persen. Sekitar 50 persen ke Eropa, sisanya ke Amerika. Kita harus bertanya, why? Kenapa mereka justru mengambil kelapa? Sekali lagi saya ingatkan, kelapa itu adalah the healthiest oil on earth. Artinya minyak yang paling sehat di dunia. Justru dengan makan minyak kelapa, jantung kita bersih nih. Flek-flek jantung bersih. Kebetulan saya mengalami stroke. Alhamdulillah kemarin di e, harapan kita di RSPAD, saya di sama dokter Terawan di Brain Spa. Saya tanya, itu kenapa jantung saya bersih tapi kok kepala? Karena Bapak diabetes. Nah, diabetes kenapa nih? Diabetes pasti pankreas rusak. Pankreas rusak kemana? Ini hubungannya dengan portal nih, hati. Ya mungkin waktu kecil dulu sampai dewasa, sampai saya ketemu kelapa ini terlambat. Makai makanan berpengawet, minuman berpengawet, gula biang, pewarna, ya rusak. itu namanya e, bahan tambahan. Jadi itu yang harusnya dihindari. Kita kembali kan herbal-herbal aja lah. Kelapa tuh herbal lah. Gitu. Residu ketika Pak Wisnu dulu iya, menjadi anggota kecil, iya. generasi micin itu ya. <laughs> ketika... Betul. Oke. Okay residunya baru muncul ketika Pak Wisnu sudah, sudah, dewasa. Berusia eh, 60 ya. Sekarang 61 saya kena oh. stroke umur 54 tahun. 54 tahun. Tapi no. yang sudah sekarang sudah lihat sehat. Dulu nggak bisa jalan lumpuh, ngomong juga pelo. Teman-teman datang tuh nangis, tapi setelah rutin minum VCO. VCO itu bukan hanya untuk COVID, VCO itu adalah untuk body immunity. Ada tiga kelebihan virgin coconut oil, yaitu pertama sumber energi, energi spontan, karena feci itu kalau diolah di perut, di, uh, diolah dengan lipase, kemudian lipase itu akan memecah menjadi uh, monolaurin, monolaurinnya dipecah untuk menjadi energi. Yang kedua untuk membunuh virus, monolaurin itu membunuh virus. Jadi kalau di kelapa itu, fatty acid, asam lemak yang namanya asam laurat, itu menghasilkan monolaurin. Nah. Asam lemak di kelapa itu 50% kurang lebih. Kalau di minyak zaitun tuh separuhnya 25%. Susu ibu 6%. Habatu Habatus sauda 3%. Sedangkan kalau kita bicara dari e, kaum muslimin di Al-Quran dikatakan ada satu surat yang Allah sendiri mengatakan watini wa zaituni wa baladilamin. Harusnya tanya watini wa zaitun. Ada apa dengan zaitun? ternyata setelah kami, kemudian saya kuliah di IPB, jadi tahu betul kalau udah dipecah itu, dalam minyak kelapa itu ada namanya asam laurat sebesar 50%. Di zaitun hanya 25%. Tapi lihat, betapa orang menghargai zaitun dengan harga tinggi. Minyak kelapa, mas. 10 butir jadi 1 liter VCO. Tuh, cuman kami membuatnya dengan metode frozen, metode beku. Jadi santan kita ambil, santan murni kita bekukan di bawah 25 derajat, bahkan sampai 10 derajat. Setelah itu kita hancurkan, keluarlah ekstra virgin kokonan. Kalau, kalau dicium, baunya wangi. Karena di situ unsur-unsur asli dari kelapa itu enggak hilang, Mas. Beda kalau mbak-mbak kita di desa masak jadi minyak kelentik. Suhunya di atas 100 derajat. Nah, ketika sudah dipanasi, akan terjadi reaksi namanya reaksi... Maillard, Maillard itu seorang profesor dari Perancis yang menemukan proses karamelisasi tahun 1800-an sekian. Nah, karamel itu baunya wangi, makanya kelentik itu wangi. Tapi karena sudah jadi sudah rusak, ketonnya, fenolnya hilang, jadi sebentar aja seminggu udah tengik, mas. Gitu. Demikian, mas. Oke, jadi dengan eh uh, tadi dengan proses uh, proses dingin gitu ya. Iya dingin. Pak Wisnu frozen. ya. Frozen. Bukan cold ya, beda dengan cold. Ini frozen, uh, dibekukan. Frozen frozen, frozen, frozen. frozen frozen. tuh beku. Oke. Okay. Jadi sementara eh uh, produsen uh, lain itu kan masih menggunakan proses fermentasi ya. Artinya eh uh, <laughs> cuma diwadahin di stoples besar. Yeah, iya, tidur semalam habis itu besoknya disaring. Bakteri masuk, jamur masuk. Ah, macam-macam. Jadinya baunya ya mohon maaf, baunya enggak hmm. enggak begitu nyaman. Heeh. Uh -huh. Gitu. Tapi itu, kalau ditanya apakah masih ada kelebihan? Ya, mas lebih bagus daripada minyak yang lain. Daripada minyak yang oh lain. Oh iya, jauh sekali. Nah itu alasan kenapa tuh Amerika Eropa itu mas beli begitu banyak. Ya bayangkan di sana ada Unilever, ada Procter and Gamble, ada Cal Corporation, ada Cognis, ada Henkel. Semua tuh ngambil itu. Jadi apa? Sampo, lipstick, apa lip balm dan masih banyak sekali. Jadi 1600 turunan kelapa kurang lebih bisa lebih malah. Ya, contoh-contohnya banyak gudeg aja lah. Gudeg itu kebutuhan arehnya luar biasa. Sekarang orang udah tahu tentang kelapa. Dunia udah tahu hasil penelitian dunia. Kalau kita jualan lodeh aja berapa sih, Mas? Bayangkan. Gudeg jangan kalah dengan produk luar negeri masuk ke sini. Produk Jepang ya gitu. Ya saya suka juga dengan produk Jepang ya karena saya lama di Jepang. Tapi kalau diadu itu masih sehat kita, rendang terbagus. Nah ini contoh kenapa saya masuk ke petani, karena saya ingin meningkatkan petani menjadi e, industrialis di desa. Jadi mereka kami latih 10 produk Pak minimal Ibu sekalian. Dan ini saya buktikan tahun 2007 saya membuat sabun terbesar di dunia oleh petani. Ya, kemudian dihadiri oleh Pak SBY, E, rekor Muri Dunia saya diberikan kepada saya oleh Pak Sbe dan itu sabun tuh di belakang itu sabun segede itu segede mobil apa Espas lah gitu ya itu dibuat oleh orang saat desa di Palembang di Muara, Muara Telang nah, di sanalah mereka akhirnya bisa bikin sekarang mereka mandi ya bikin sabun sendiri sampo ya sampo sendiri bikin sirup bikin selai bikin macam-macam apalagi ini mau Ramadan nih saya bikin airnya itu nggak dibuang, saya jadikan sirup. Sirupnya tanpa pengawet, tahan sampai 10 tahun. Tanpa pengawet sampai 10 tahun, tahun pewarna. Namanya circle. Gitu. Tanpa pengawet tahan 10 tahun, iya. Yeah. padahal air, air, kelapa itu kita biarkan. 6 uh, jam udah busuk. 6 jam sudah tengik. Ya sudah. ya. Yeah. <laughs> ya, yeah, nah ini kegiatan saya membangun pedesaan melalui community development program. Saya bergerak sendiri dengan istri saya, dengan teman-teman saya. Di sini ada mahasiswa saya yang kami bina melalui SMK-SMK atau pesantren-pesantren. Saya menyebutnya Green School. Jadi kami punya program namanya Green School. Green School itu misalnya ada SMK, kita kasih muatan tambahannya, Mas. Nah di situ saya seperti rakyat pakai kaos oblong, pakai sendal jepit gitu supaya tidak ada gap dan saya memang tidak pernah ngaku saya ini siapa, ya. pokoknya pedagang kelapa, ya. jadi tukang kelapa mas, demikian mas Argo. Uh, dari dari kota besar dari kota Bogor yang sejuk uh, duduk di kursi dosen yang nyaman gitu yeah. ya Pak Wisnu ya. Iya. Yeah. Dan Kamu pernah tuh? di PBB saya pak. Oke okay, di Unido, uh, National Manager. Oke okay, di PBB dengan gaji dolar gitu Pak dollar. Wisnu. Dolar. Ya? Saya tinggalkan, saya mulai dari uh, garasi saya. Modal saya kalau nggak salah waktu itu hanya 100 ribu. Saya beli ke pasar air kelapa yang murah, waktu itu 3 ribu rupiah per liter. Saya bawa, saya jam 3 udah nongkrong di situ. Jam 4, saya tidur di pasar bareng-bareng mereka, tukang belah kelapa, airnya tak ambil, tak proses jadi circle. Modal 100 ribu, alhamdulillah pada bulan ketiga, revenue saya sudah 100 juta. Nah sejak saat itu saya bilang sama istri saya, Eh uh, we have to stop Pippi. Saya, saya tidak mau kerja lagi. Ayo kita bangun jaringan. Nah karena kelapa itu 95% milik petani, milik rakyat biasa, community base yang saya bangun. Nah tadi ada sebelumnya itu ada identity development program. Saya kemudian membuat ini identitas namanya The Green Cocoa Island. Why The Green Cocoa Island? Karena kalau dijual hanya misalnya Nusantara atau Zambrut Katuristiwa itu nggak kebaca. Ini gara-gara saya di Amerika ditanya profesor saya, Wisnu, where do you come from? Kamu dari mana? Saya jawab, from Indonesia. Dia terkejut, oh the killing country. Saya marah, kenapa the killing country, man? Yeah, you have killed millions of people from America. What? Saya bilang, dia keliru antara Indonesia dengan Indochina. <laughs> saya tanya, ma'am, do you know Bali? Tahu Bali? Iya, saya bali Indonesia, di mana bali? No, no, man. bali is on the tiny island, pulau kecil, in seventeen thousand islands of Indonesia. Really, ya, yeah. geografinya jelek. Oh iya, yeah. jadi saya katakan ada banda, ada Mentawai, ada Nias. kaget ya, akhirnya saya berpikir, jangan lagi meet in Indonesia, tapi meet in the green cook island, di mana saya buat di Nias, di Mentawai saya buat di Banda, di Halmahera, di mana-mana, seluruh Indonesia. Pakai dua sendiri, Mas. Jadi ke sana kemari dua sendiri. Kasihan ya, Mas ya. <tosankan> dosen. Dosen itu ngomongnya dus-dusan, duitnya sen-senan. Ya, memang saya dulu anggota kondom, konsorsium dosen miskin. Tapi sekarang malah saya setelah stroke itu jadi anggota kodok, konsorsium dosen kaya. Alhamdulillah menggunakan apa? Jaringan mahasiswa saya para guru, TNI, pensiunan, pengangguran, ayo gabung dengan The Green Coin. Saya ajarin, saya ajarin minimal bikin 10 produk. Monggo bikin sabun, bikin selai, bikin gudeg, bikin lode, bikin macam-macam dari makanan, minuman, tapi tetap healthy living. Jadi yang sehat. Begitu Mas Argo. Nah ini saya pergi ke mana-mana nih, ke Polandia, ke Turki, ke Cina, ke mana-mana nih. Saya membuat solo exhibition menjelaskan pada mereka, makanya teman-teman di luar negeri jauh lebih tahu daripada yang di dalam negeri. Karena di dalam negeri biasanya kalau acara TV saya nggak laku. Karena saya bukan artis, ngomongnya mungkin wah terlalu tinggi ya susah saya. Makanya saya perlu para guru, dosen ayo bergabung dengan saya, researcher, bantu saya. Saya udah tua, 61 tahun, sudah saatnya saya mundur dari kancah perkelapaan, saya tak turun jadi begawan saja yang umur 50 tahun, kepala 5, kepala empat, kepala tiga, kepala dua, dan kepala satu. Bahkan kepala satu pun bisa saya latih. Di Indragiri Hilir saya latih itu adik-adik yang belum sekolah pun bikin sabun. Hanya dalam waktu satu jam mereka sudah bikin sabun. Sementara teman-teman, bapak-bapak mungkin bikin sabun dari kelapa. Gimana caranya? Itu easy. Nah ini saya ke Cina, waktu itu saya bikin Indonesia Corner, disuruh Pak SBY di sana. Sehingga Cina itu sekarang tahu tuh fungsi santan. Jadi kaget nanti ada lode gudeg dari Cina. Kita kalah lagi. Ini benar-benar rendang diambil orang, reog ponorogo diambil orang, Erang Indonesia tidur aja. Ngeluh, Pak nggak ada kerjaan. Kerjaan banyak, saya butuh 25 juta orang. ya Dari yang di di peneliti, yang punya uang, sama yang jadi marketer. Saat dunia. Kurang itu. Yang TKW, TKI, sudahlah, kelar. Gabung dengan saya, nanti you tak kirim lagi ke negara Tempat dia pernah kerja bisa bahasa tempat, ngerti kultur. Kita bikin namanya Indonesia uh, The Green kok, Island London, The Green kok, Island Paris, The Green kok, Island Tokyo. Kita jangan kalah dengan yang lain. Kita makanan kelapa itu sehat, sehat sekali ingat ya di area Pasifik termasuk Indonesia. Dulu ketika kita rajin makan kelapa ya lodeh lah, dawet lah segala macam itu usianya panjang-panjang. Kakek saya meninggal umur 104 tahun. Bapak saya umur 84 tahun, ibu saya juga 84 tahun sekarang. Karena biasa makan kelapa, ya ada urap, ada putu, ada bandre, ada bajigur, sehat. Begitu masuk makanan modern, pengawet pewarna habis. Hati hati manusia yang makan itu jadi rusak. Akhirnya gak makan makanan kolesterol pun naik kolesterolnya. Nah itulah kita lupa bahwa Allah sudah mengatakan, Ya Yonas, ya, ya, wahai manusia, Kulu mimma fil ardi halalan toiban. Itu perintah dari Allah. Manusia, bukan hanya orang Islam. Manusia. Kulu makanlah kalian mimma dari apa-apa fil art dari bumi halalan toiban. Halal toib. Itu nggak pakai wau atap. Nyambung. Halal ya toib, toib ya halal. Begitu Mas Sarjo. Ini saya ke Cina, bikin Indonesia Corner tahun 2007 ini. Itu ada putarannya Pak Sudi Silalahi, Mbak Ani, dan adanya putranya, Pak Jenderal Lahlani, kita bikin Indonesia Corner. Dan ambil dari situ, akhirnya santan masuk di RRC. Dan sekarang, bukan santan, sabutnya mereka bertani juga pakai kokopit, kokofiber. fiber. Demikian sampai uh, dari Tiongkok pun ini, ya. Sekarang pada bikin pabrik di sini, ya. Iya, luar biasa. Oke, okay. uh, tadi yang Polandia, tadi Mas Basya, uh, dua slide sebelum ini satu, satu lagi, lagi satu lagi. Yeah. Oke. Okay. Polandia itu kan anu ya, negara Eropa Timur dengan uh, populasi Jews terbesar ya. Yeah. Dan mereka ternyata uh, orang Yahudi pun Lo, um, um, Yahudi itu makan namanya di sekitar Kosernya DC. ya. Iya, kan dia koser, dia nggak makan hewan, malah proteinnya dari kelapa. 8 dolar sekilo kelapa parut itu. Iya, 8 dolar. Iya, 6 butir kelapa, 3 butir kelapa jadi DC. Mayora itu bikin Mayor apa biskuit kelapa itu dari mana? Dari DC. 250 ton sebulan. Belum yang lainnya. Begitu. Belum Pulau Sambu sebenarnya. Nah, Rakyat kapan? Rakyat harus dibantu. Lanjut, Mas. Itu tadi seratnya yang peta tadi. Satu lagi. Satu lagi. Ya, ini. Saya membuat Indonesia Incorporated petani kelapa yang 95 persen itu harus disatukan menjadi satu satu kesatuan. Makanya di sebelah kiri bapak itu ada divisi-divisi aneka olahan kelapa itu ada di desa-desa, ada unit sabun, ada unit sabut, batok, segala macam dijadikan satu di Indonesia uh, Incorporated yaitu PT Sri Loka sumber rezeki Indra Loka. Kemudian mitra kita di bawah itu banyak mitra ada, ada bakan, badan wakaf, ada dari BI, ada dari mana macam-macam. Ke kanannya itu ada IJV. IJV itu International Joint Venture. Jadi ini saya buat Sri Lanka itu hub. Hub. Ya. Dari produsen kemudian ke konsumen. Jadi semacam trading house. Semua boleh bisa punya saham di situ. Walaupun cuma seribu perak. Bisa. Gitu. Karena saham terkecil itu dua ribu rupiah melalui kooperasi desa agro jadi nyetor kelapa satu biji dia udah punya saham melalui kooperasi saya sebut dengan saya sebut dengan kooperasi desa agro. Nah insya Allah dari struktur ini seluruh bayar dunia perginya ke Indonesia kalau sekarang enggak beli seno mesti ke Amsterdam lucu ya kita ngirim kemana-mana yang atur orang Belanda ini aneh menurut saya kok nggak punya kepedean itu. Nah, saya mengharap Trubus bisa menjadi mitra kami untuk menyebarkan produk olahan kelapa yang begitu banyak ini ke seluruh dunia. Gunakan TKI, TKI, TKI yang sudah pulang atau yang masih di sana dijadikan mitra. Jangan lagi jadi pembantu, tapi sudah jadi tukang masa di warung kita ya, Green Cocoa Island di mana di luar negeri di London segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang punya teman-teman yang butuh pekerjaan atau anak kita sendiri yang sudah S2, S3 gitu kalau nggak bisa merasa nggak bisa nyaman e, berbisnis di Indonesia silakan berbisnis di Amerika, di Eropa, lima benua loh dan lima benua itu ada negara-negara di mana mereka bisa menjadi direktur bisa jadi manajer selevel mereka nah, Adapun nanti penjelasan lebih jauh jauh bisa diadakan sesi-sesi berikutnya yang membahas dari hulu sampai hilir. Sekarang masih kulit, yaitu mengenai bahwa kelapa itu adalah industri berbintang lima, suplai paling besar Indonesia, bayar juga 7 miliar, kemudian e, pemainnya sedikit, be, e, ancaman pendatang baru masuk susah, kelima adalah tidak ada substitutnya. Jadi kalau five star industri ini kita sadari, kita harus tahu bahwa dari kelapa itu akan menyebar dengan subsektor yang lain yaitu agrofisery perikanan, agroforestry perhutanan, agrohasbendri peternakan, agriculture pertanian perkebunan di situ ada kelapa dan agroturism. Lima ini jadi satu, agro namanya agro Indonesia. Indonesia itu tulang punggungnya agro dunia. Udahlah kita nggak usah bikin mobil segala macam yang kita nggak akan menang kalah karena 60% bangsa kita ini masih level pendidikannya sederhana. Nah, karena mereka bisa diajari sangat mudah, nanti kebun kelapa mereka ada durennya, ada jeruknya, ada kambingnya, ada ikan. Rata-rata, Pak, kalau Bapak bikin kebun kelapa, satu hektar ditanam taman kelapa yang e, genja, genja entok misalnya, dia ambil air niranya, minimal pendapatan sebulan tuh dari gula kelapa itu 25 juta per bulan per hektar. Monggo, Patri, para apa per, perimbunan anak trans, transmigran Republik Indonesia para transmigran gabung jangan hanya cabai doang cabai dengan kelapa bisa jadi apa sambel kelapa belko tahan sampai 20 tahun nggak akan busuk itu tanpa pengawet mana lagi ada sayur nih misalnya tiram nih jadi rendang rendang tiram gulai tiram ada empat nih banyak sekali jadi orang bilang aku mau kerja nggak ada kerjaan dari mana nggak ada kerjaan saya pensiunan saya orang stroke orang diabetes udah tua hari-hari menghasilkan tuh menghasilkan jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi ya Pak Argo ya oh iya ya kelapa berarti harus dihidup-hidupkan kembali dan ingat kelapa itu bisa sampai 50 tahun sampai 100 tahun kalau urusul saya 150 tahun saja tebang ganti yang baru kayunya jadi kan untuk balai bengong misalnya atau rumah kayu Permintaan dunia enak dong. Itu kalau bangunan dari bata semen pasir ada gempa hancur. Kalau kayu kelapa enggak kreat kreat, kreat. dan enak. Rumah kayu itu enak. Kalau pas panas jadi dingin, pas dingin jadi panas, anget. Karena dia bisa meriten atau menahan panas. Dan itu akan membuat membuat peluang pekerjaan yang banyak. Nah inilah hebatnya kelapa yang sementara ini masih dilupakan orang, Pak. Oke. Okay. Uh, nah, uh, kita bicara soal ini ya, Pak Wisnu uh, tadi yang uh, kelapa parut itu tadi 8 dolar ya. 8 dolar. 8 dolar? tahu kalau yang di tingkat konsumen masih lebih itu. Ya, <tuh> Oh, itu harga port-portnya ya. Iya, FOB-nya. Eh, eh, FOB-nya sekian ya. Oke. Okay. Ternyata yang di sini cuman satu dolar lebih sedikit 1,1 dolar itu ya. Iya di sini paling di situ dihargai dua puluh lima ribu sampai tiga puluh ribu. Nah, Oke. Okay. Tapi begitu keluar pelabuhan jadi CNF, waduh, udah importir menikmati importir beli murah dari sini mereka ngecer udah berapa? Oke, okay. Pak Wisnu. Uh, pesaing kita itu kan jajahan Amerika ya, uh, Filipina sama jajahan Inggris, Inggris ya, India. India. India dan Sri Lanka gitu ya. Hmm. Um, tapi uh, kita selalu percaya diri bahwa kelapa Indonesia itu paling baik, kelapa Indonesia itu paling sehat. Apa benar seperti itu Pak Wisnu? Begini Mas, ini kenyataan. Jadi karena kita itu terdiri berbagai macam pulau, beda dengan India ya, India kan cuma satu. Iya satu kontinen. Kelapa itu banyak di pinggir pulau. Ketika jatuh, melalui air laut dia bermigrasi kemana-mana. Begitu tumbuh di satu tempat, nanti kawin dengan kelapa di sana, serbuk sarinya saling melakukan polinasi, penyerbukan. Akhirnya setiap wilayah itu punya keunggulan, Nias misalnya. Nias itu punya namanya NYT, Niasilutol. Mentawai sendiri. Pangandaran, Jawa Barat Selatan. Jogja. Palu ya, Mampang, ma, uh, Palu itu Palu, Palu. Uh, kemudian Manado itu udah Mapanget. Bali ada uh, macam-macam lah ya. Jadi saya perhatikan tuh paling enggak ada delapan kelapa unggulan di dunia yang berasal dari Indonesia unggul loh ya. Kalau hanya sekedarnya aja banyak. Nah unggul tuh bagaimana biasanya dilihat dari ketebalan buah, ketebalan daging buah. Ya, kan ketebalan daging buah. Karena di situ akan menghasilkan minyaknya, rendemen minyak yang dicari. Kemudian ketiga dia tahan terhadap penyakit. Nah, kita udah kelapa yang hidup sekarang ini udah teruji entah berapa jutaan tahun mungkin ya. Jadi yang lokal frete ini jangan dihancurkan. Biarlah yang nias itu berkembang dimakan dengan nias. Jangan hibrida, kalau hibrida itu sudah perkawinan antar bapak ibu yang akan berubah nanti. Jadi kalau kelapa hibrida menghasilkan buah, ditanam lagi, itu sudah pasti terjadi pergeseran. gitu. Bukan tambah baik, tambah hancur. Nah makanya saya minta ini tolong terubus bikin kebun bibit dong kebun bibit kelapa ini kita kekurangan banget ya. Jadi dari 3, juta hektar di Indonesia ini eh, tanaman kelapa itu sudah mulai semakin turun Mas Argo. Tambah tua. Nah ini contoh bagaimana pohon kelapa genja yang cuma setinggi satu meter sudah berbuah. Lanjut. Lanjut. Nah ini semuanya bisa jadi duit. Lanjut. Satu meter sudah berbuah ya? Iya, sepinggang saya. Di rumah saya itu sepinggang sudah berbuah. Berarti tiga kita, tahun. Tidak perlu manjat, tapi malahan. Iya, sih, ya. itulah. Makanya yang tua-tua kita tebang, kita ganti yang ini. Gitu. Lanjut mas, cepat aja ini contoh aja sih. Ini batangnya, kayu kelapa yang tua diolah jadi seperti ini. ya, Aneka alat rumah tangga bisa jadi rumah seperti ini kemudian jadi apa namanya parket ya terus untuk apa namanya nah ini untuk furniture terus terus daunnya daunnya jadi misalnya pemasan ketupat kebayang nggak kita ngirim ketupat ke Eropa satu biji satu euro aja 16 ribu berapa nih harga ini dan pasti di sana diterima karena organik organik banget itu ketupat saya bisa kita bisa bikin ketupat tahan yang sampai satu tahun gitu loh nanti healthy living di sana ketupatnya dengan ketupat sayur gudeg lodeh banyak sekali kan nah ini e, daunnya bisa yang kering jadi bahan kertas pel ya karton kemudian piring lidi rubah itu piring plastik dengan piring lidi gak kepakai buang bakar selesai buahnya buahnya bisa jadi macam-macam lanjut cepet aja ya nah, ini jadi santan ya kan Terus jadi uh, paring ya di sini, nah ini di sini coconut yang orang Yahudi bikin, dia uh, keripik kelapa, dan masih banyak, nanti kita uh, rangkum saja, karena waktu ya Mas Ardiga ya. Oke ini sudah ada pertanyaan dari, dari Zoom, ini dari Ibu Yemi. Ibu Yemi menanyakan, Pak Wisnu berapa modal untuk membuat usaha kelapa? Terus adakah wilayah tertentu yang paling baik sebagai lokasi? Gitu, Pak Oke, okay, siap Bu Yeni, makasih. Jadi saya selama ini bantu UKM Pak Argo. Bantu UKM itu ya nggak modal. Karena dia udah punya kelapa, jadi modal dari petani itu kelapa paling saya bantu alat. Ya yang paling murah, investasi yang paling murah misalnya bikin sabun, ya satu juta rupiah udah bisa Bu. Tapi itu skala desa, tapi kalau nanti sekalian diangkat ke skala meso, itu saya butuh 25 miliar karena bikin pabrik. Kemudian kalau skala nasional, itu saya minta satu provinsi satu triliun. Makanya saya pernah bilang ke Pak SBY, Pak, untuk Indonesia, waktu itu saya masih di PBB, masih di UNIDO, tolong satu provinsi satu triliun, sehingga saya ajukan di dalam Indonesia Industrial Framework Formulation itu total itu 33 triliun. Diberi Pak melalui Bapenas, melalui perbankan waktu itu. Cuman masalahnya ketika sudah diaksi, kita semua nggak mampu. Bagaimana menghabiskan yang triliunan dong yang dikasih miliar dia bingung. Jadi Enmi tinggal ibu tinggal di mana, terus bagaimana nanti bisa berhubungan dengan tim kami. Mungkin Pak Argo nanti ada tim untuk menyatukan pertanyaan nanti akan saya jawab kita membuat WA group atau apa ya Zoom group eh, apa namanya uh, uh, Telegram. Jadi ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Ini masih panjang karena saya punya program namanya pelaju. Pe itu petik, jadi ada kebon. La itu olah pabrik. Ju itu harus jualan dan yang terakhir U uh, harus untung. Saya berharap keuntungan minimal tuh 100% per tahun. Minimal Gitu. Tapi kalau UKM, cek aja di Youtube. Banyak itu tentang, saya ketik aja The Green Cocoa Island atau TGCI. Banyak itu. Dari yang UKM, operasi, yang modal paling cuman sejuta lah, Mas. Sampai yang skala besar, yang sampai 30 miliar, segala macam. Nah itu tentunya dibutuhkan kebersamaan. Yang besar jangan membunuh yang kecil. Kita bikin uh, apa namanya, level-level produksi ini. Ini kebun kelapa, gitu. Nanti level satu petani, jangan ke kelapa bulat mentah yang diekspor ke luar negeri. Sayang, nanti yang punya nilai lebih mereka. Nah kita bikin nanti level dua. Nah level dua seperti ini, kemudian sampai level tiga. Ini produk saya semua ya Bu ya Pak. Ini produk saya semua kami semua. Produknya CV Sumber Jeki yang akan dipasarkan oleh siapapun. Jadi paling gampang untuk dalam pandemi ini cari duit ya jualan aja produk-produk olahan -produk kelapa yang sudah kami buat. Nanti dari situ akhirnya ikut memiliki kebun, ikut melalui bikin pabrik, dan seterusnya. Dan ini bisa diturunkan ke anak cucu, karena sistem, sistem yang saya buat adalah UBK, Usaha Bersama Keretsu. Jadi ini Pak, kalau tanya produk mana yang sudah dibuat, ini banyak. Jadi ini apakah tidak menarik Mas Argo? Karena dari kelapa itu kalau diolah semua ya 3,7 hektar dengan ber, dengan banyak produk itu tidak kurang dari 4.000 triliun. Jadi bagi saya sebetulnya nggak perlu utang. Kan kelapa udah ada kebunnya, Ro anggur udah ada, pasar udah ada, apalagi yang ditunggu nih? Bingung saya. Berarti tidak ada alasan oh kelapa harganya murah sampai harus diekspor itu tidak? Oh tidak ada. Tidak ada. Saya di Depok bikin itu beli kelapa tuh satu butir lima rupiah. Bayangkan, sementara di desa-desa seribu, -desa, paling tinggi dua ribu, saya lima ribu. Begitu. Berarti di desa-desa itu perlu bisa dibuat uh, industri kecil uh, setempat gitu ya, ya industri lokal yang setempat. Saya kumpulkan mereka dalam kooperasi desa agro namanya. Nanti desa-desa itu kita jadikan namanya exporting village. Exporting village itu adalah desa yang bisa melakukan ekspor. Jadi orang yang tadi yang di desa sudah jadi sarjana, Mbak Tika misalnya, Mbak Tika atau Mbak siapa tuh? Kiki. Mbak Kiki. Itu rubus. Asal dari mana? Dari Bandung misalnya, dari Unpad. Jadi kembali ke desa sarjana pedesaan. Nggak kurang gaji dari pendapatan dari 10 juta. Belum kalau online. Waduh, lebih dong online. Ada ada apa pengiriman itu. Nggak usah buka, buka toko. Tokonya dari ini saja tokonya dari ini. Tinggal pesan nanti dikirim. Begitu Mas Argo, jadi betul kata Mas Argo itu di home industry. Tapi SOP-nya tinggi. Jadi bukan ecek-ecek, kami yang membina. Begitu. Jadi produk desa tapi dengan parameter produksi standar internasional. Begitu yes. Ya? Mas, coba cek deh. Ada nggak sirup air kelapa yang tanpa pengawet tahan sampai 10 tahun? Ada nggak yang saya bilang tadi misalnya jamur tiram ini, rendang, kemudian gudeg, gulai segala macam yang tidak pakai pengawetan sampai 10 tahun. Tidak ada pengawet tuh, kecap, nggak pakai pengawet. Ya orang mau hidup sehat sekarang, buat apa kaya tapi nggak sehat? Karena salah makan. Makannya salah, makannya nggak enggak dimakan. Ya mohon maaf ini, bagi teman-teman yang masih menggunakan pengawet, pewarna, ya tolonglah kasih nilai konsumen. Kasih nilai. Bagaimana kalau Anda karena gara-gara makanan, minuman, Anda sakit? Berarti di dalam ini tidak ada bensuat untuk preservatif? Oh, tidak, itu ada, tidak ada, ya? tidak ada. Tidak ada. Apapun tidak ada. Pak Wisnu kok bisa awet? Itu rahasia saya. Kalau mau tahu ya belajar bareng. Dan kawin, kawin itu ini bersatu padu, berjamaah masing-masing punya saham. Sekarang ini lucu, peneliti kayak saya. Kalau di sistem yang sekarang ini berlaku, karena nggak nyetor duit, nggak dapat saham tuh. Padahal seperti saya bisa mendapatkan duit karena dia meneliti dalam bentuk saham di koperasi atau di PT bersama tadi. Begitu Mas Argo. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Humaira. Humaira, produk kelapa selain minyak yang potensinya tinggi Pak Wisnu, Produk kelapa selain minyak yang potensinya tinggi banyak tuh ya. <laughs> selain minyak yang potensinya tinggi ya Bu, uh, uh, ibu Humaira, berikat um, aja kita sampai rebutan ya orang-orang orang, udah unbelievable pak. Ya orang-orang uh, apa uh, pemodal dari luar negeri itu sampai Masuk turun ke kampung-kampung beli arang batok. Iya inilah arang batok. Ini kesedihan saya. Saya kemudian pernah saya di Perpaki, itu perimbunan usaha, usaha arang, arang kelapa. kelapa Indonesia. Kami berjuang bagaimana jadi batok kelapa ini jangan di, dikuasai orang asing. Kalau kita mengirim kelapa mentah, kelapa batok mereka dapat air, mereka dapat daging dapat batok. Sedangkan di sini saja harga areng kelapa, batok kelapa itu sudah tinggi menurut saya. 6500 Iya, kan. sampai 7000 Kemudian orang mohon maaf, orang luar negeri masuk di sini bikin PT Alibaba. Depannya Pak Muhammad Ali, belakangnya Baba Sapa gitu kan. Jadi ya sudah, mana PMA, nggak ada lagi PMA, jadi PMDN. Atau ada orang asing laki-laki ketemu orang Indonesia perempuan yang cantik, dijadikan perusahaan, dia jadi dirutnya dikirim ke negara sasaran. Briket dari Batok itu kalau di arang aja, ini kondisi yang sekarang cukup tinggi itu hampir 7 ribu lebih. Kemudian di briket itu paling murah, paling murah 900 dolar per ton. Ada yang 1.200, ada yang 1.400. Artinya kurang lebih harganya di sini ya Berapa ya? Ya, dua, hampir 20.000. ribu. Sedangkan di Jerman, di Rusia harganya per kilo arang briket, oh bukan arang briket, briket. Briket. Itu sudah mencapai 150.000. Tapi yang menikmati bukan kita. Ini kemana nih yang melindungi petani ini? Ya. Nah, kalau petani dibiarkan, ya kamu bersaing ya nggak bisa petani bersaing, nggak kuat. Duit nggak ada, akses duit, akses pasar nggak ada akses teknologi enggak ada, makanya saya turun walaupun hanya individu nah saya mohon, mohon apa, kerjasama, tolonglah saya, impian saya besar karena kalau kelapa kita yang 3,7 hektar diolah, 4.000 triliun insya Allah potensial revenue kita mulailah dengan yang sederhana dulu yang sudah biasa, tapi jangan dikuasai asing, milik kita, milik kita 4.000 triliun ya satu triliun itu kan satu seribu miliar ya? Iya. Kan? Berarti sekarang jika. tanya, Unilever itu jualan kecap. Unilever tahu kan? Itu income per tahun itu tujuh triliun. Itu baru di pasar Indonesia. Bagaimana kalau di luar? Saya jualan ini, ini segini bagus nih harganya. Misalnya saya dapat untung seribu aja rupiah. Oke. Okay. Kalau satu miliar, berapa mas? Satu triliun. Semudah itu aja. Tinggal dibanyakin. Bukan lagi sebulan makan satu botol, bisa macam bentuknya pun macam-macam. Ini kan gula kelapa, kecap. Nah itu gambaran simpelnya lah. Jadi Ibu Mairo, Ibu di mana saya tidak tahu tinggalnya, kalau Ibu masih ada di Jawa gitu ya, Jawa itu penduduknya 160 juta. Ibu bikin kecap aja udah untuk Bu gitu apalagi di Jakarta penduduknya itu 10 juta ambil satu juta 200 ribu di Jakarta Utara 200 ribu Jakarta Barat 200 ribu Jakarta Timur tengah pusat dan selatan masih 200 ribu total satu juta kali seribu satu miliar sebulan ini kan kecap manis loh kalau ya. kecap kecap asin ya. bisa kita bisa bikin kecap asin kita bikin soyu saya bikin soyu sendiri karena saya penggemar makanan Jepang. Jadi istri saya suka bikin soyu, kalau beli di restoran Jepang habisnya berapa, kalau bikin rumah bikin sendiri. Ngirit Mas Argo. Jadi pengeluaran kami ya bisa ditekan lah gitu. Bagi teman-teman yang lagi susah mengatasi pendapatan ini juga bisa melakukan pengiritan gitu. Gak mesti harus semua beli gitu. Berarti uh, kalau ada yang mau belajar ke rumah Pak Wisnu untuk memanfaatkan air kelapa dari pasar terdekat gitu tinggal model jerigen gitu sangat memungkinkan gitu ya Pak ya. Gini, biasanya orang belajar ke saya itu banyak, cuman mereka diikat dalam kesatuan usaha bersama. Jadi tidak ngajarin satu orang bikin merek A, merek B, sih akhirnya berantem. Saya menghindari itu. Jadi kita bersatu padu. Kalau ilmu gampang, di sini ada tim saya Mas Fuad dari Kalimantan Utara itu baru bapaknya nyuruh ke saya, bapaknya kepala sekolah di Tanjung Selor suruh udah belajar ke Pak Wisnu dua minggu dia ogah ogahan apa ah, sih ini kelapa begitu dua minggu habis nggak pulang saya tanya kok nggak pulang Mas Hah, saya masih pengen belajar Pak sekarang udah mau satu tahun eh, sudah lewat satu tahun satu bulan mungkin dia SMA pendidikan nggak ada hubungannya tapi dia rencananya akan kuliah lagi dari hasil olahan kelapa. Kan bagus nih. Jadi kalau mau belajar boleh, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kita harus bersatu padu. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bersaing itu kelemahan bangsa kita. Selalu aku, aku gitu ya. Aing, aing, aing kalau orang Sunda. Biasanya eh, orang Jepang. Ware, ware. Kita. Kita bersama. Jadi kalau bersama merek bisa satu, tapi duitnya bisa untuk kita semua. Apa arti sebuah merek? Yang penting kan duit. Begitu Pak Argo. Monggo, kalau yang mau berlatih hubungin siapa Pak Argo? Oh, hubungin saya bisa, nanti ya. saya... Nanti gini aja, yang acara dari Healthy Living Trubus ini akan kami satukan di grup dengan TGCI Trubus namanya. Saya usul TGCI Trubus, The Green Cocoa Island Trubus. Yang sudah pensiun, Monggo, saya... Ajak yang sudah kerja juga masih kerja boleh, karena kelapa ini nggak mesti harus meninggalkan pekerjaan. Nggak harus, karena kan e, punya tetangga yang mungkin dibina. Jadi, nanti titik minyak, bapak atau ibu, kami latih, memotivasi tetangganya, mungkin nganggur atau bagaimana. Terbetul, nama unit, unit provinsi mana? Unit desa ini, unit desa itu. Nah, dari situ akhirnya berkembang seluruh Indonesia. Skalanya mikro di pedesaan kabupaten, meso di provinsi, dan makro di nasional. Kita harus berat, berat berapa bersaing dengan non coconut eh, Indonesian coconut products. Kita itu lawan dengan cara elegan Filipina, Thailand, Inggris, mereka, mereka udah produknya udah waduh macam-macam, Mbak Agus. Nah, kapan saya dilirik, Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. memang nggak populer kali ya. Lebih banyak menonton sinetron daripada dengarkan saya ngomong. Iya. Udah tua berkumis pula kan? Habis setruk pula. Setruk. Pula. Baik. Selanjutnya dari Pak Runtung Ahmad di Kota Ambon. Nah. Adakah peluang untuk kerjasama dengan Bapak dengan Pak Wisnu dalam industri kelapa ini dan dari mana saya harus memulai? Pak Runtung. Runtung Ahmad. Pak Runtung Ahmad yang saya muliakan. Saya sudah lama masuk ke Ambon. Waktu itu saya diundang Pangdam, Patimura, Pak Doni Murna, Munardo. Salate prajurit-prajurit di sana, masyarakat umum, hadir waktu 800 orang. Tapi begitu Pak Doni Munardo tidak jadi Pangdam Patimura, tapi ditarik ke pusat, ya, yang, yang melanjutkan tidak ada. Mudah-mudahan dan Pak Runtung Ahmad ini kami bisa melakukan kerjasama. Mulainya dari mana? Gampang Pak, nanti saya kirimin video caranya bikin minyak goreng putih. Jangan kopra Pak, kopra itu nggak ada harganya. Bapak saya jari bikin white cooking oil, kirim ke kami Pak, nanti kami jualkan. Gitu. Kami tidak membeli ya, ingat deh ya, Pak, kami tidak membeli, kami bukan buyer, kami mitra. Jadi Bapak yang produksi, CV Sumberki yang mendagangkan, saya yang membantu Bapak untuk meningkatkan teknologi dan pelatihan. Begitu Pak Rahman, eh, Pak Runtung Ahmad, Bapak tinggal di mana? Saya sudah kemana-mana sampai ke SBB, Pak. Seram bagian barat, Gunung Lona, ya atau di, wah banyak itu di Ambon. Saya sudah, saya, kami udah sering sudah sering ke sana, sudah sering ke sana. Tapi karena yang di Ambonnya juga nggak ada yang nah, <laughs> nyambung lagi, ya saya kan bukan menteri, Pak. Saya bukan presiden, bukan menteri, bukan pejabat. Saya pensiunan, Pak. Pensiunan dosen yang hanya punya ilmu atau membuat jaringan itu. Adapun Pak Runtung Ahmad bisa mengirim nanti ke Pak Argo nanti tinggal kita pilih mana yang tertarik untuk mengolah sabut, mengolah da batok, daging dan air. Karena terlalu banyak produk, Mas. Terlalu banyak yang mana nih? Bingung nih Pak untuk Pasti Pak Runung Ahmad juga bingung mau mengolah dari mana dulu. Airnya paling gampang air, Pak. Ayo tak ajarin bikin nata de coco. Yang beli banyak, Pak. Indofood beli, Pak. Terus oh, banyak sekali itu perusahaan Nata de Coco besar. Dia butuh itu, butuh sekali. Karena tangan-tangannya perusahaan besar itu nggak mungkin menemui petani di bawah. Nah, monggo Pak Runtung Ahmad di, tinggalnya di mana? Di Batu, di Batu Merah atau di mana? Nanti cobalah berhubungan. Mas Argo saya juga mohon teman-teman yang mau bergabung ditaruh di TGSI Trubus. Karena nanti dengan Trubus kami usul ada semacam sesi lanjutan bahkan bikin bisnis forum bukan sekedar teknologi seperti ini karena di bisnis forum itu kita melakukan analisa usaha saya sudah buat banyak uh, proposalnya nanti kita kerjasamanya dengan terus sudah jadi tinggal lakukan analisa apa namanya what if analisa what if analysis itu adalah analisa bagaimana jika misalnya ambon ambon itu yang termahal apa pengiriman kalau kelapanya murah kalau mahera sama tapi kan katanya ada tol laut. Apa nggak bisa dipakai itu? Begitu. Atau yang dari Maluku Tengah, itu disatukan di Ambon. Yang dari Pulau Buru, yang dari SBB, yang dari segala macam. Jadi titik-titik temu dia provinsi itu mana yang kira-kira delivery cost-nya rendah. Hub-nya gitu ya. Ah, jadi hub, hub, -hub bawah. sub -hub namanya. Hapnya ini di Jakarta. Nah, di Jakarta nanti bikin trading house, kita jualan ke seluruh dunia. Kayak Chicago Board of Trade, CBOT di Chicago. Mereka jualan jagung dari sana. Amsterdam nanti kalah. Akhirnya yaudah deh, gue kalah deh. Karena nggak akan lagi kita jualan CNO. Buat apa CNO? CNO itu kelapa, apa, minyak kelapa kotor. Belum cooking, masih kotor. Ya. Kalau sawit itu masih CPO. Ya, masih. Iya. Baik. Begitu Pak Runtung Ahmad, Bapak mau memulai dari mana? Mungkin Pak Runtung yang bisa memetakan kondisinya di sekitar Ambon ya, seperti apa, potensi yang tersedia seperti apa, kemudian pasar yang kira-kira bisa dikuak seperti apa gitu Pak, karena ya. Kemudian ada dari Pak Wahyu, tidak ketahuan di mana Pak Wahyu, di rumahnya sendiri mungkin ya. Di daerah saya kelapa lebih banyak dipanen muda karena kelapa muda harganya lebih tinggi. Produk-produk ya, ya, ya. nah, yang bapak sampaikan tadi, yang Pak Wisnu sampaikan tadi, makanya kelapa muda atau tua gitu Pak Wisnu? Oh saya semua dari bunga dulu saya ambil sambil niran jadi sambil niranja di gula brown sugar hanya waktu sebulan Pak dari pucuk tuh sampai habis sebulan saya tiap hari pagi sore panen. Kalau kelapa muda kan 6, 6 bulan 7 bulan. Saya juga bikin kelapa muda. Kelapa muda yang saya kirim ke resto-resto bahkan rencana kami ke luar negeri yang nanti ke Rusia, ke Eropa, ke Amerika. Ya, kalau saya sih jujur aja kalau saya menginya cepat gitu. Tapi kan rakyat udah tua semua, Pak Bayu. Kelapa yang dari rakyat udah umurnya ada bahkan udah sampai 70 tahun. Iya. Nah itu yang saya jadikan untuk olahan kelapa tua. Kelapa muda boleh, kelapa muda kelapa bunga juga boleh. Oke jadi sejak masih mangkar pun masih sudah bisa diolah. Iya. Manggar, ya. Dan jangan, jangan lupa bukannya buah loh dan bunga daunnya juga saya jual. Daunnya saya jual. Apa lidinya saya jadikan piring sedangkan ini dari ketupat lembaran iya. daunnya seperti itu janurnya itu ya. Hmm, janurnya. Karena Jadi, contoh Bali. Bali itu untuk upakara itu ngimpor, ngimpor daun kelapa tuh dari NTB, dari Jawa Timur, dari Surabaya. Dari Surabaya. <laughs> gitu. Oke. Okay. Iya, memang Bali kekurangan janur ya. ya. Padahal kelapa di Bali begitu banyak. Udah gitu. gundul, Pak, kalau nggak ditahan gundul, gubernurnya marah itu. Oke. Okay. <laughs> Jadi mereka anu ya kelapa dia diambilin daunnya gitu ya. Iya. Lebih anu lebih galak daripada hama pemakan daun itu ya. <laughs> Langsung dibabat. Oke, Oke kemudian dari Buwati. Buwati menanyakan cara mengetahui VCO yang bagus itu seperti apa tuh Pak Wisnu? Oh hmm. ya, baik Buwati. Kita bisa lihat dari standarnya mana ya? Banyak standar sih ya contoh yang paling gampang itu dari APCC ya. Tapi itu pun menurut saya udah kuno. Karena standar sekarang yang terbaru ini mestinya udah dilihat juga dari komposisi yang selama ini tidak dicantumkan. Sekarang kan yang sering-sering itu asam luratnya ya toh. Apalagi lah yang 8 item. Ibu tek aja di Google APCC, Bu. Asia Pacific Coconut Community. Mereka punya standar. Indonesia SNI nggak punya standar yang bagus, yang baku, masing ikut orang. Kalau saya standar tuh termasuk bau Bu Bupati. Jadi kalau kami menggunakan metode beku, jadi kalau kita cium itu wanginya kayak kelapa muda, tidak bunyuk kalau orang dia bilang, karena sudah disimpan berapa lama itu, begitu. Jadi Bupati mengenai standarisasi seharusnya kita juga yakin bisa membuat standar yang baku kerjasama dengan APCC. Kalau Kodeks Alimentarius apalagi SNI itu memang harus dilengkapi. Jadi ya, ibu Wati kalau standar VCO itu bisa dicari di uh, Google ya begitu ya, ya. Di APCC. Ya. Oh ya, sekarang namanya ICC. ICC sekarang ya. namanya ICC ya. International Coconut, Coconut Center. Community. Karena Afrika dan Karibia masuk, sudah masuk. Masuk ya. ya. Oke, tadinya kan hanya Asia Pasifik sampai ya. Solomon okay, dan Tonga Mereka Toka. protes, kok kami oh. tinggal, kok hanya Asia Pasifik. Nah, kemudian Ghana, kemudian nah. Karibia sudah masuk. Okay. Jujur ya. aja Bu, uh, buatnya kalau VCO, saya buatnya ekstra, ekstra VCO, bukan VCO biasa. Jadi minyak itu, kelapa itu ada tujuh level. Paling tinggi adalah green, ekstra VCO, warnanya hijau. Karena saya tambah dengan pandan, wangi. Kedua adalah extra original extra VCO itu yang biasa, yang ketiga adalah white uh, sorry PCO uh, sorry VCO virgin coconut oil, yang keempat adalah PCO pure coconut oil atau sering dibilang white cooking oil tapi nggak apa-apa saya tambah white cooking oil minyak kelapa putih, yang keenam adalah minyak kelentik, yang terakhir adalah RBD oil refined bridge and oil itu yang sudah dikasih bahan kimia. Sehingga buat saya itu yang paling rendah. Yang sudah di bleaching ya? Ya sudah di bleaching, sudah di refining, sudah di Gitu. dikasih biang macam-macam itu ya. Terus pokoknya nggak murni lagi. RBD itu justru yang paling rendah. Paling rendah ya. Di atasnya RBD ada kelentik yang dibuat mbah mbak kita. Aha. Terus white cooking oil, okay, wow. pure coconut oil, pure. VCO, Original extra facial dan green, green. extra facial. Saya juga sudah buat dengan vanila, dengan coklat, dan sebagainya. Jadi makannya enak. Saya makan VCO itu campur salad, sebagai salad oil. Atau saya cekan minuman, minuman kopi, minuman coklat, susu. Atau saya masukkan dalam nasi langsung. Jadi ada nasi uduk nih, kita kasih tiga sendok VCO, diaduk. Kalau dicium tuh udah baunya wangi, kayak extra VCO. Kasih bawang goreng, goreng. sambelnya belko. Wah sudah. Lengkap itu. Lengkap sekali. Vitamin C ada, protein ada. Kita nggak usah bingung. Gitu loh. Jadi, ya apa ya? Hidup so simple. Yang bikin ribet itu, ribet itu kita sendiri sudah. Oke, jadi seperti itu Ibu Wati ya. VCO yang bagus ya. Yang jelas pastinya tidak yang tengik. baunya wangi, Ibu, yang baunya wangi. Kalau baunya tengik itu ya sudah ada sudah ada proses rancid, rancid ya rancid. ada proses rancid tapi yang masih lebih baik daripada minyak yang, yang lain lain <laughs> kemudian ada menanyakan Pak Hermawan Pak Hermawan pengen uh, minta pelatihan dari Pak Wisnu bagaimana dan di mana gitu Pak Wisnu lah saya tanya Pak Hermawan di mana kalau saya harus kayak dulu waktu muda harus pergi ke Rio pergi ke Aceh pergi ke desa-desa yang contoh di Palembang saja tahun 2007 saya ngelatih mereka itu naik ke, ini motor apa namanya perahu itu melalui bukan ketinting ketinting 8 jam saya yang cepet itu tapi ya speed itu dua jam sambil megang anak saya yang umur tiga tahun sama istri saya bertiga mandinya nggak ada kamar mandi kali tapi dari desa itu lahirlah Orang-orang yang Alhamdulillah kita ajar itu mereka sudah ya bangkit dari keterpurukan gitu. Jadi Pak Herman kalau mau pelatihan nanti kita bahas di grup TGC IBA. Sehingga nanti bisa disatukan gitu ya Pak. Hai, Jadi na mungkin nanti kami akan kerjasama dengan Turubus untuk pelatihan. Karena terus terang Turubus ini juga punya tempat pelatihan yang nggak jauh dari saya di Wisma Hijau. Sedangkan kalau mau praktek mesin, mesin saya berat sekali Paling rendah itu ada yang 200 kilo, bisa sampai 500 kilo. Jadi mendingan dari Wisma Kelapa, bikin ya, bikin biasa. Kalau yang pakai mesin berat di tempat saya. Demikian Pak Hermawan, terima kasih. Nanti Bapak kumpulkan teman-teman Bapak, syaratnya itu minimal 20 orang. Eh sorry, minimal 10 orang. Paling banyak 20 orang. Tapi sekarang zamannya covid gimana ya? Atau gimana? Bisa, kita bisa. pakai masker terus pakai nah, apa ini? Ini alveo protokol ya. Hmm, protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini pakai alveo, insya Allah nggak akan kena, insya Allah. Uh, ini dari Ibu Veranita, Pak Wisnu. Jadi Ibu Veranita itu mengira VCO itu dibuat menggunakan microbe. Ibu Veranita menanyakan di mana beli mikrob untuk produksi VCO, gitu Pak Wisnu. Mikroba. Uh, bikin VCO. Bu Vera, saya termasuk yang tidak menganjurkan membuat VCO dengan mikroba, mau jamur, mau bakteri no. Karena terjadi nanti ada e, pembusukan yang akhirnya baunya nggak nyaman. Sudahlah, pakai metode dingin saja. Metode dingin itu kelapa diparut, dipres, murni santan, dibekukan. Setelah beku itu pecah, Bu. Dindingnya si santan yang kalah, kayak bola kasih itu pecah. Akhirnya visionnya keluar sendiri di centrifuge, sebelumnya di mixer dulu centrifuge, dan kemudian disaring dan seterusnya. Jadi mikroba saya nggak pakai. Atau mungkin kalau belum punya untuk centrifuge ya pakai cara fermentasi. Iya barang. pakai mixer aja, apa mixer hand mixer gitu. Yeah. Tapi ya kalau alatnya murah kok alatnya murah. Jadi untuk satu paket gitu kalau nggak salah sekitar 500 juta. 500 juta. Ya, itu skala 3 ton sebulan. 3 ton sebulan. 3 ton sebulan satu shift. Jadi kalau mau dua shift berarti 6 ton begitu. Nah, kami bisa bantu untuk mencari mesin pembuat metode buku. Belum banyak di Indonesia, hanya teman-teman kami aja yang bikin. Yang lainnya paling VCO biasa. Yang apa dari DC kemudian dipres gitu diambil VCO-nya. Kopra putih ya, kopra putih. Dengan metode frozen tadi artinya ya. Oke. Okay. Bagus loh. Dari situ bisa bikin macam-macam. Bisa bikin lotion, hand and body lotion, lip balm, obat untuk luka. Syaratnya pakai extra VCO. Kalau yang lainnya nggak bisa. Kuranglah, kurang lah, kurang. Pakai extra VCO ya. Iya, extra VCO. Karena extra VCO itu masih ada fenolnya, ada ketonnya, ada macam-macam. Hai. Ah, ini dari Pak Ate. Pak AT menanyakan, Pak Wisnu kenapa sejak masuknya kelapa sawit kok komoditas kelapa jarang didayakan? Di awal tadi sudah saya bilang Pak Atip bahwa kelapa itu 95 persen dimiliki oleh petani. Jadi itu harusnya community based business. Community based itu yang diurus adalah petani. Sekarang saya tanya, siapa ini yang sampai tidak merdeka sampai sekarang ini yang ngurus kelapa? Kalau sawit itu corporate base, ketemu CEO-nya, duitnya buahnya gitu kan. Negonya cuma berdua aja nih. Udah kamu tekan ribu hektar atau sampai juta hektar. Yang kerja ya bangsa sendiri yang cuma ngogro-ogro TBS, punggungnya sampai gosong. Satu kilo TBS paling mahal tuh 1.500, nggak tahu sekarang 2.000 kali. Kelapa satu biji itu loh, nggak kurang dari 1.000. Bisa 2.000, bisa sampai 5.000, target saya 5.000. Makanya saya di mana mana selalu bikin salam kelapa. Salam kelapa ini ada maksudnya, petani itu minimal 5.000. Nah kalau udah lima ribu, dia jual kelapanya ke koperasi, dia anggota koperasi, dapat untung jualan kelapa, Kemudian di koperasi dia juga mengolah kelapa di level satu tadi, sabutnya jadi duit, batoknya jadi duit, airnya jadi duit, daging duit. Itu meningkatnya banyak sekali. Makanya target saya setiap rumah tangga pertanian itu pendapatannya 10 juta per bulan. Bisa pasti sudah bisa? Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Gitu. Anaknya kan anak muda, modern, milenial, pakai HP, jualan online. Begitu nah jadi kelapa yang selama ini dianggap berat tidak berarti jangan silap begitu banyak turunannya ya memang bukan bukan hanya 95 persen pak 99 persen 99 persen kelapa <laughs> <tepun> <laughs> kalau kelapa rakyat itu, kelapa itu. petani kelapa nggak diurus ya kita nggak ngikutin prinsip Pareto dan Parkinson ternyata Parkinson Parkinson itu adalah efek tergesa ketergesaan sekarang petani di bawah, ya kan? Jumlahnya banyak sekali, yang kaya di atas cuma berapa orang. Kalau itu ada botol, botolnya dibikin lubang bawah dan atas. Mas Argo mau nutup yang lubang di atas atau di bawah? Yang bawah dong. Kalau yang di atas ditutup, yang bawah tetap aja berdarah-darah. Itulah nasib petani kelapa kita. Kasihan, jangan mengharapkan lebih dari petani kelapa. Mereka sekolah juga ter, terbatas, akses keuangan terbatas. Nah sekarang saya tuntut kalau boleh nuntut, kalau boleh nuntut ya, kemana itu Menteri Pertanian? Kelapa udah tua semua. Kemana tuh Menteri Perindustrian? Tugasnya apa? Mau bikin mobil? Jangan pikirkan, mobil itu punya ya Jepang kalah kita. Eh? Okay? Ketiga, kita. kemana Menteri Perdagangan? Kemana men ah, yang bela saya itu malah opera, Menteri Koperasi dan UKM? bahkan menterinya sendiri pernah hadir ke, ke tempat kami bayangkan tuh yang peduli sama kita tuh yang ya semuanya peduli tapi yang betul-betul membantu itu nggak banyak nah jadi dari perbankan dari lembaga keuangan yang syariah itu kemana perginya kalau boleh saya menuntut tuh ya tapi saya nggak menuntut udahlah masing-masing punya pilihan kalau mau ke sawit ya monggo, toh itu juga mendapatkan ekonomi. Tapi minta adil dong. Jangan jangan petani itu cuma nanam sawit, nggak boleh berusaha yang lainnya. Kalau kelapa ini petani bisa punya kebun, bisa punya pabrik, bisa kejualan dan punya untung mas Argo. Keuntungan itu tuh belajar untuk turunannya. Saya bermimpi dari desa-desa itu muncul para dokter-dokter gitu loh. Nah kalau ada 25 juta orang Indonesia yang kita berdayakan, yakinlah kita aduh besar sekali. Belum coklat, belum kopi, belum durian. Di antara kelapa itu bisa ditanam itu. Saya lihat di Lampung itu dengan coklat. Ada dengan kopi kalau datarannya agak tinggi. Begitu Mas Argo. Jadi semangat semuanya. Jangan putus asa. Yakinlah Indonesia pasti bisa. Target saya Tahun 2060 Indonesia harus menjadi negara agroindustri terkuat di dunia dengan lima subsektor. Motornya adalah kelapa karena kelapa nomor satu in the world Indonesia. Baik. Oke okay, Pak Wisnu uh, ada pernyataan untuk penutup dari Pak Wisnu uh, untuk terima ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya ingatkan kelapa ini adalah the five star industry tolong itu diletakkan selalu di kalbu bapak ibu sekalian oh iya jadi kita nggak perlu nanam suplai terbesar oh iya kita nggak usah nyari pembeli pembelinya sudah ada 7,2 miliar oh ini tidak ada substitusinya santan itu tidak bisa disubstitut dengan susu kemudian ancaman dari luar artinya orang menanam kelapa di daerah subtropis itu nggak bisa yang kelima adalah pemainnya tidak banyak jadi persaingan tuh masih uh, kurang dan yang terakhir mungkin para pendengar uh, perlu saya beritahu bahwa komunitas kami komunitas ini dinamakan komunitas The Green Cocoa Island disingkat TGCI di YouTube ada bapak ketik TGCI udah keluar itu kemudian Gara-gara itu banyak yang orang mencoba-coba mengkopi. Ya TGCI, jangan lupa nah, i-nya ya. I-nya TGC, karena ada yang bikin merek-merek mirip saya dan mengatasnamakan saya, padahal saya nggak pernah ada hubungan dengan mereka. Jadi ada yang mau apa-bikin apa itu bohong semua. Jadi TGC itu beda dengan yang lain. Jadi kadang aku ini ahlinya Pak Wisnu. Semua orang datang ke rumah, jadi menganggap saya ahlinya, diminta ilmunya, tapi itu nanti tendang. Mengenai sama-sama greennya, gitu. iya greennya ada yang green itu tuh mau bikin kebun kok udah tinggi kelapanya. Tidak pernah saya membuat desain seperti itu. Saya kalau kelapa itu dari bibit, bukan pohon udah tinggi udah mau ditebang baru usaha mau bikin gula. Itu bohong sekali itu. Demikian terima kasih mas Argo dan Baik. para penonton semua teman-teman sahabat saya semua. Baik, alhamdulillah terima kasih sekali Pak Wisnu. Ya. Tidak berhenti sampai di sini ya Pak Wisnu ya, ya siap. pastinya kita uh, tunggu kita akan sesi, sesi. Kita ke, akan ada sesi-sesi lanjutan baik berupa pembicaraan syukur-syukur nanti sudah lebih konkret dalam bentuk pelatihan siap. atau dalam bentuk sampai pembicaraan mungkin pabrik uh, oke okay, pembicaraan ya bisnis uh, ya. Bisnis seperti Syukur-syukur atau nanti mau MOU barangkali ya. ya okay. betul. Siap. Baik Bapak-Ibu peserta yang sudah menyimak di Youtube maupun di Zoom maupun di sini, terima kasih sekali waktu dan uh, kesediaan Bapak-Ibu untuk uh, menyimak. Saya tutup, saya cukup cukupkan sampai di sini. Uh, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, pastinya banyak kesalahan. Uh, terima kasih. Salam